Halo semuanya, balik lagi dengan aku tuh Dewa ya. Oke, di episode sebelumnya, sebelum gini ya, kita sudah menghias rapinnya. Ini rapin kok dihias gitu ya, tapi gak apa-apa ya, karena aku menaruh nama kalian di sini ya, nama-nama penonton-penonton pertama di live. Nah, di sebelah sana ada yang juga request gini ya, netherite. Jadi aku harus ke nether nanti ya untuk nyari netherite nya. Dan kalau kalian tahu, domba itu dari dulu udah tinggal di sana ya, dari episode awal gak hilang-hilang dia, boy. Oke, setelah kemarin kita berhasil, bukan kemarin sih, tapi ya episode sebelumnya ya, hasil membuat tower yang begitu gagah ini ya. Aku suka banget sih tower, tapi ya ini bisa jadi storage sih nanti ya, kalau memang benar-benar dibutuhkan gitu. Tapi aku gak butuhkan storage dulu, jadi ya nggak terlalu berguna sih, palingnya buat ngeliat-ngeliat dari sini aja sih gini. Nah, ini jujur ya, domba ini udah dari episode berapa nih, satu ya, udah nongol di sana dia, boy. Jujur ya, ini serius, di dombanya udah dari episode berapa aku lupa ya. Intinya dia nyangkut di sini, tapi aku biarin karena biar identitas ya. Ya udah, kita turun di sini. Ih, udah aku isi gini trapdoor. Masa gak kepasang sih trapdoornya? Apakah cuma di sini kepasang trapdoornya, boy? Oh, enggak, boy. Lah, udah aku pasang kok trapdoornya. Lah, kenapa nih game, cuy? Gak jelas. Nah, ini kan udah aku gini, ini jalannya udah aku ya sedikit rapin sih, tapi misalnya di sini kolam renang benar, kolam ikan. Nah, di sini kolam ikan. Setelah itu, sebelum kita nge-build, ini mungkin kalian udah tahu sih di thumbnail ya apa yang ingin aku build. Dan ini juga requestan kalian di live, jadi ya mungkin kalian udah tahu. Tapi desainnya itu aku buat sendiri ya, dan ada something di atasnya nanti seperti itu. Sebelum itu kita akan benerin jalan dulu, boy. Kita cicil-cicil jalannya. Naruhnya tuh di sini. Jalan cu kita cicil-cicil. Pecot gini Google. Kita ambil dulu. Terusin aja, boy. Nah, cukup lah dua dulu, kita cicil dulu ya. Bahannya udah aku siapkan kok untuk nge-build gini ya, tapi kita harus rapiin dulu. Makanya peran sopel di kali ini tuh sangat berharga ya. Oke, kita ambil dua ya, cukup nih. Nah, habis itu kita akan bersihkan dirt gitu. Jadi ya aku bilang sopel sangat berguna di episode kali ini ya, makanya aku siapkan dua sopel, sopel cadangan ini ya. Tuh udah malam lagi, cuk. Aduh, ambil kasur di sini nih. Ini rencananya jalannya bebatuan, bukan pakai gini. Nah, ini tadi bukan pakai brick sama gravel, granit maksudnya. Nah, gini rencana jalannya. Tapi jalan bebatuan yang nyambung ke sini gitu, boy. Ini udah nyambung nih. Intinya aku suka itu di Minecraft tuh sambung-sambung jalan ya, ada kok jalan buntu tapi gak semua gitu. Intinya jalannya terhubung semua, jadi enak gini lewatnya, boy ya. Ini isi gak kesana ya? Enggak ya, biarin aja ya. Udah full nih isinya, udah mantap sekali nih, udah GG ya. Di lab juga aku udah gini sama kalian ya, udah bilang juga sama kalian kalau aku ini mau saran dari kalian untuk nggak boleh dapat lagi, karena aku udah mentok. Udah gini juga, maafnya ya, udah apa namanya, udah bilang berat sih untuk ukuran HPku sekarang, karena banyak game yang harus dimainin di live juga ya. Gigi banget, boy, lihat ya gigi. Nah, jadi kita akan ya, yang pertama kita akan lakukan di episode kali ini yaitu, yep, sekarang benar tidur duluan, boy. Karena
setiap aku record tuh pasti malam, udah gak bisa dibantahkan lagi ya Bu ya, mohon dimaklumi ya. Oke, langsung saja kita jadi kuli. Tuh sopel gini ku kasihan kalau aku pakai Bu ya, mohon dimaklumi nih. Ini suaraku juga seret. Udah kerja, habis itu live lagi, capek sebenarnya. Nah, tapi gak apa-apa. Setiap perjuangan ada hasil ya guys ya. Ini ya, kita harus tetap berjuang gitu. Dan terima kasih banget buat support-support kalian yang begitu baik ya. Semoga kalian nanti bisa jadi orang sukses juga ya. Dan mungkin jadi orang besar di Indonesia gitu. Kan aku juga bangga ya sebagai konten kreator. Nanti kalian bilang aku dulu pernah nonton To The World, tapi aku sekarang jadi orang besar. Bukan cuma kalian dan orang tua kalian yang bangga ya, aku juga bangga ya guys ya, jujur itu. Oke, segini dulu aku akan contohkan. Nah ini kan gak, biar gak kelihatan pelet, jadi kita hancurin di, aduh, di sebelah sini. Ah, random aja, random aja. Sama di sebelah sini. Nanti kasihnya random gitu ya. Sini juga boleh nih. Nah. Oke, ini sekarang baru kita pasang. Cara pasang tuh gampang nih guys ya. Kan aku nggak ajarin di lab sih. Nah, ini kan ada bentuknya nih polanya. Jadi gini polanya Boy. Nah, ini kan ada polanya nih. Jadi tambahin ini di sini. Bukan di sana, di sini. Ambil gini dulu. Speak X ku mana? Lumayan dapat dirt ya, lumayan dapat dirt karena aku juga butuh dirt untuk ngerapin tanah nanti. Nah ini kayak udah nih, tinggal kalian tambah di sini. Sini lagi, aduh salah lagi bu. Efek main stumble terus ya. Jadi gak terlalu gigi jadi gini lagi. Nah di sini. Hancurin dulu seperti ini doang sih Bu. Nah seperti ini di sini, ini di sini, di sini granit, ini granit ya, ini granit sekali lagi di sini, di sini. Nanti kita pakai di sana gini, sini, 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 sini. Ini sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sini, dan yang terakhir di sini. Oke, gini ya. Agak perlu di gini. Kalau di abstrakin tuh nggak bagus ya. Harus dirapiin. Nah, gini jadinya. Di sini kita habis itu tinggal gini, ikutin aja polanya karena udah terstruktur ya, jadi kelihatan rapi gitu. Dan di sini ini kita isi sama ini lagi satu green. Nah kan udah, biar gak flat gitu ya, makanya harus disambungin. Lalu nanti di bebatuan, bebatuannya kita taruh di sini dikit gitu jadinya guys ya. Itu sih tips dari aku kalau ngebuat jalan ya. Aku juga perlu belajar Boy, langsung dulu orang. Nah gini ya, kita coba lihat dari atas hasil karya kita. Nah begini Boy, kita cicil dulu ya. Mungkin tuh cepat nggak videonya. Ya udah, aku langsung aja gini ya, bersihin gini ya, apa namanya, bersihin tempat di sana. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin aku akan percepat videonya ya guys ya, untuk gini membersihkan jalan di sini. Let's go.
akhirnya clear juga ya guys ya. Ini ya nggak terlalu banyak juga, masih tinggal di sini doang sih. Tapi ya untuk mempersingkat waktu, dan aku udah nyiapin bahannya. Kalau bisa lihat kaca sama ametis untuk mempersingkat waktu, ya mungkin aku akan percepat aja langsung videonya guys ya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita sikat. Let's go. Mempercepat map download ya. Oke ya guys, akhirnya jadi juga nih tempatnya ya. Dan bagaimanakah hasilnya? Apakah hasilnya bagus? Dan semua kalian juga suka ya. Dan di sini aku udah isi pohon. Apakah ini bagus? Nanti komen ya. Menurut kalian kalau nggak bagus, mungkin pohonnya akan ku singkirkan. Dan untuk apa aku kesini ya? Karena aku udah buat thumbnailnya. Mungkin kalian udah lihat ya. Tapi ya bentuk finalnya juga udah akan lihat di thumbnail. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya guys ya. Dan set, inilah hasilnya guys ya. Semoga kalian juga suka. Di atasnya ada lebah. Nah ini kan lebahnya nih, ada dua ya lebahnya ya. Ada lebah yang marah, sama ada yang lebah biasa ya, matanya biru. Seperti itu. Nah ini gimana menurut kalian guys?
Bagus gak sih si ini? Di si pepohonan di sini kalau jelek nanti aku tebang lagi ya. Nah, aku juga butuh beberapa kayu untuk ngebuat nanti ya. Iya, aku tanam aja di sana dulu pohonnya ya. Semoga kalian juga suka dengan hasilnya. Ini buatnya gampang banget sih. Cuma pakai ametis, kayu dari gini, kayu yang putih ini dari tanaman apa namanya ya? Tanam itu yang paling aku gak tahu ya. Nah, ini nih, yang ini ya. Dalam yang itu seperti ini ada pasirnya juga. Ini segini doang sih. Gimana menurut kalian guys? Yang paling aku suka itu ngelihatnya dari sini ya. Dari sini baru kelihatan banget hasilnya guys ya. Nah ini keren banget. Serius ini keren banget. Walaupun sederhana yang aku buat tapi GG ya. Ada lebah marah sama ada lebah biasanya ya. Itu sama dengan identitasnya boy. Nah ini gimana nih boy, keren gak sih si pohon kayak gini? Sampai di sana ya aku isi pohonnya ya. Nah aku juga butuh kayu boy. Dikira aku gak butuh kayu. Ini mulai GG main cuk. Nah sekarang kita lihat di dalamnya. Mungkin kalian gak kelihatan dalamnya. Dalamnya seperti ini ya boy ya. Lah boy, nah dalamnya seperti ini boy ya. Nah ini ada gini, aku cuma dapat 3 boy, mohon dimaklumi ya, sulit banget nyari ginian boy sang lebahnya ya. Jadi ya cuma dapat 3 cuk. Ini jenis banget cuk, siapa punya teori ini. Tapi jangan dipanen ya boy ya. Nah dan aku mau juga mau nambahin sesuatu ya, yaitu ya jelas nambahin campfire di bawahnya boy ya. Nah baru aku isi gini ya, nanti kan lebahnya di sini boy, gitu boy. Semoga cukup ya. Ya aku isi pojok-pojok doang sih. Nah di sana kan kita udah punya, di sebelah pertanian itu udah punya lebah. Nah ini kita punya lebah banyak ya, jadi kita nggak perlu buat slime ya, slime farm gak perlu, udah punya banyak gini boy. GG gaming boy ya. Kini ini tinggal kita bone meal boy, bone meal terus kita tambah lebahnya lagi dengan cara beri makan lebahnya. Jadi ya lebih banyak sih itu boy ya. Nah ini kalau nanti kurang, aduh kalau ini aku buka tanamanku udah habis disedot-sedot sama si si lebah gaming ya. Nah gua tahu apakah ini cukup untuk kelebihan. Kalau kelebihan bagus ya, dan asalkan jangan kekurangan ya. Gak bagus sih juga ke gitu, kelebihan ya. Oke okay, nice, cukup ya. Nah ini iseng aja tadi bawa segitu boy. Ini desain ini aku desain sendiri ya, mungkin aku gak explore terlalu gini sih. Ini desainnya gampang banget ngebuatnya boy, serius. Cuma kalian isi ametis, habis itu kalian ikuti naik. Ini naiknya ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekitar 6 blok. Sekarang tambah lagi konkret di atasnya ya. White concrete ya, harus white concrete ya. Situ doang boy, sudah jadi boy. Gampang banget ngebuatnya. Nah, teksturnya juga gampang banget ya, gak ada sulitnya sih. Jadi ya easy gitu ya. Oh, ini kan baru masuk, masa diisi 8, 1, 2, 3, 4, 2 2 2 itu kan 2 2 2 2 kipas ya, 2-2 ya. Sini nih oke, gini ya. Ya udah gini ya, gini ya, gini ya. Biar pas aja, biar pas aja. Karena aku ngebuat gininya nih random ya, tempat naruh lebahnya ya. Dan semoga nggak ngelag nanti boy. Soalnya di sini udah ada farm ya, udah banyak kehidupan di sana.
pan, 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 hidup pan, pan. Ya udah kita tambah di sini lagi nih. Aduh salah lagi. Nah ini harus digali boy, gali dulu boy. Aduh nggak berani aku ngambil itu nih kebakar boy ya. Nah, sama di sebelah si, jangan jongkok boy, walah. Cakjul. Sen, sip, yeah. Oke udah ya. Nah sekarang kita tinggal bone meal gaming ya. Tinggal di bone meal. Kita cari bunga, nah gitu dong. Woi bunga boy. Lah. Cak anjir dikasih bunga cuk. Bunga boy. Ya udah kita harus ambil benih-benih bunga gaming nih. Nah, ini ada yang kecil nih. Nah, ini ada yang besar. Kita panen bunga dulu, Bu ya. Bunga. Nah, ini kan udah nih. Caranya gini, Bu ya. Ambil bunga. Aduh, harus dua bunga, Bu. Nah, ini kita bunga lagi bunganya. Untuk dapat tips dari kalian ya. Gigi emang tipsnya, Bu. Nah, udah malam cuk, takut the creeper nanti hancur ya, kita tidur dulu ya. Lebahnya juga kalau malam tidur dia lebahnya ya cuk. Nah apa oke kita tidur dulu ya boy ya. Dan selamat pagi boy. Seperti ini bentuk sekali lagi boy ya, ini kayak kubah sih. Di bawah juga ada air, biasa ada chat, mohon dimaklumi. Nanti ini ada aku taruh gini ya, tanaman dikit-dikit doang sih. Lebah betah banget aku tinggal di sini boy, GG soalnya. Cuknya kalau enggak aku sembunyi ya lebahnya ya, mau dibaklumi boy. Nah kan udah aku bilang kalau gini pasti nge-lag ya, itu yang aku gak suka, ngebuit-buit kayak pam-pam besar-besar gitu ya. Gak cocok weh, cuma kalau main di PC ya udah nggak ngotak ngebulnya ya. Udah dah, nanti mungkin nanti ya aku giniin ya lebahnya ya. Dan mungkin kalian harus suka sih seharusnya ya kalian ya, hasil buidanku ini ya, ini keren banget sih jujur bu ya. Yang paling ku suka itu lebahnya ya sih, bukan lebah di sini ya, tapi gini lebahnya. Kita lihat dari sebelah sini. Oh ya jalanan juga aku belum buat boy. Pasti ini ya, ya keren banget boy boy. GG ya. Nah ini fungsinya boy ya. Nah jadi keren cok. Serius ini keren banget bulan-bulanku ini ya. Ini aku terinspirasi dari diri sendiri ya. Aku ngamar punya aku sendiri. Ya dengan inilah hasilnya ya. Kalian bisa nyari di kemanapun, ini nggak akan kalian nemukan di episode orang manapun ya. Karena ini benar-benar desainku sendiri ya guys ya. Desain sendiri boy, harus gambar dulu cok, itu nggak ngotak emang. Harus live, harus ngambar dulu gitu. Aku kalau ngebuil tuh harus ngambar dulu ya. Nggak ngotak emang. Ya bukan, walaupun aku bukan orang sipil, tapi ya jurusanku ngajar gambar juga ya, ngajarin gambar sama harus gini, harus tahu juga arah angin ya saat-saat gini membangun tuh harus tahu arah angin juga ya. Itu jurusanku boy. Mungkin kalian yang nanti akan tahu ya jurusan apa aku ya aslinya ya. Ya kalau di Indonesia nggak dianggap jurusan ini ya sebenarnya, tapi kalau di luar ya paling dibutuhkan ya, karena sekali kalian ngebuild yang namanya yang terbang-terbang itu ya,
Di belakangnya ada mesin juga, harga mesinnya nggak ngutak, itu bisa triliunan ya harganya ya. Nah, lo di luar pasti diangkat itu jurusanku ya. Ya udah, ini jurusan mesin boy. Lamaan. Kenapa aku nggak pakai jalanan gini? Karena ya kekurangan bahan. Jujur ya, kekurangan bahan boy. Jadi ya mohon dimaklumi bau ya. Bahannya sulit banget didapat boy. Aku juga di lab miningnya cuma sebentar doang boy, karena udah ngantuk waktu itu ya. Oke, gini. Oke, udah boy ya. Gini doang cukup sih jalannya boy. Usah besar-besar banget ya. Biar boy, tunggu dulu boy. Kita lihat dulu. Nah, itu fungsinya pakai sopel iron ya. Agar menghemat sopel kita ya. Karena kalau mobil jalan ini habisnya cepet banget sopel boy. Nah, GG ya. GG gaming udah boy. Oke, mungkin segini doang dulu ya videonya. Kelamaan takutnya boy. Oke ya guys ya, mungkin aku harus mengakhiri video ini ya, karena keterbatasan waktu juga boy. Mungkin aku akan showcase di live streaming seperti biasa. Bang, kapan live? Bang, kapan live? Bang, kapan live? Ya jelas, hampir setiap hari ya boy ya. Mungkin aku akan buat jadwalnya di gini dulu nih, di IG ya, boleh juga tuh ya. Buat jadwal di story IG ya, mungkin ya. Ya, semoga hari-hari kalian menyenangkan, yang buat kalian juga yang ujian, semoga sukses ujiannya ya. Dan mungkin aku akan akhiri videonya sampai di sini, dan semoga juga kalian suka dengan bulanku yang sederhana ini, tapi menurutku ini GG parah cuy. Dan yap, harus akhiri episode kali ini. Bye bye.